Kalau tante masih nekat buat nyari masalah sama Raya, kayaknya saya bakal ngaduin semuanya aja deh tante, sama suami tante. Cari Raya ya? Enggak tante, saya temannya Raya. Ada apa ya? Maaf kalau saya lancang tante. Tapi tante sebagai ibu sambungnya Raya, tega banget sih ngasih tau Maura semuanya. Dan Maura sekarang udah ngasih tau ke pihak sekolah loh kalau Raya punya tato. Sekarang Raya diskors karena itu, Tan. Wait, kamu fitnah saya? Maura udah ngasih tau sama aku kok kalau tante yang ngaduin semuanya sama dia. Atau jangan-jangan tante emang sengaja mau manfaatin Maura ya? Karena tante tahu Maura nggak suka sama Raya, dan sekarang tante mau manfaatin Maura biar Raya kena masalah. Kalau ngomong jangan sembarangan. Saya yakin suami tante belum tahu soal semua ini. Kalau tante masih nekat buat nyari masalah sama Raya, kayaknya saya bakal ngaduin semuanya aja deh tante, sama suami tante. Jangan-jangan enak beneran mau bilang mengasar dia lagi soal ini. Berani dia ngelawan aku dan belain Raya. Jeremy! Jeremy! Coming, Bu Bos. Aduh, suara Bu Bos membahana sampai menggetarkan jiwa. Ada apa sih? Cari tahu tuh anak siapa. Berani yang ngancam saya? Siapa emangnya? Ya kamu cari tahu. Siap! Kok lo di sini? Mau ngobrol sana aja nggak? Lo kenapa nampar gue, Ray? Lo sebenarnya datang ke rumah gue cuma mau ngeyakinin gue kalau lo ada di pihak gue, kan? Sebenarnya lo cuma pengen tahu soal gue doang. Karena lo suruhannya Maura untuk ngasih tahu tato ini biar gue kena skors, kan? Lo pengen ngancurin gue, kan? Lo ngomong apaan sih, Ray? Lo tuh cuma salah paham. Gini, gue jelasin dulu. Gue nggak butuh penjelasan lo. Lo dengerin lo. Dulu itu gue. Menafik. Gue bakal buktiin sama lo, Ray, kalau gue nggak salah. Gue tahu banyak banget ujian yang lo hadapin, sampai lo nggak tahu kebenarannya. Gue janji, gue bakal bantu lo nyelesain semua masalah lo.